Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bertemu lagi kita di Bicara Kesihatan. Hari ini saya akan berbicara mengenai batu di saluran ITJ atau lebih dikenali sebagai batu karang. Kejadian batu karang berlaku dalam dua situasi. Pertama, apabila berlaku kekurangan air dalam badan. Yang kedua, apabila berlaku lebihan bahan buangan dalam kencing. Dua keadaan ini berkaitan rapat dengan gaya hidup yang tidak sihat. Oleh itu, perlu meminum air yang banyak dan mengurangkan bahan-bahan yang menjadikan batu karang dalam makanan. Pesakit akan mengadu kencing berdarah, kencing sakit, kencing tidak keluar, sakit di pinggang kanan atau kiri, atau sakit di kawasan suprapubic pain atau lebih dikenali sebagai ari-ari. Pesakit perlu menjalani pemeriksaan kencing, dikenali sebagai urine FEME, food examination, microscopic examination. Bila perlu, pesakit akan diarahkan menjalani pemeriksaan ultrasound untuk buah pinggang dan pundi kencing. Untuk pemeriksaan lebih lanjut, pemeriksaan CT scan diperlukan untuk menentukan tempat, bilangan dan saiz batu tersebut sebelum keputusan menjalani pembedahan ditentukan. Kaedah pembedahan batu karang di buah pinggang, saluran ureter dan pundi kencing sekarang ini ditolong oleh penggunaan endoskop, di mana teropong dimasukkan melalui lubang kencing, iaitu lubang uretra. Untuk pembedahan di buah pinggang, satu lubang perlu ditebuk di belakang untuk masukkan teropong. Semua kaedah ini dikenali sebagai minimally invasive surgery. Tiada lagi pembedahan yang meninggalkan parut besar untuk menangani masalah batu karang. Ada satu kaedah yang boleh menghancurkan batu karang di buah pinggang, iaitu dikenali sebagai ESWL, Extracorporeal Shockwave Lithotripsy. Untuk mengelakkan pesakit daripada mengidap penyakit batu karang sekali lagi, sebagai langkah pencegahan, pesakit disarankan untuk minum cukup air dan mengelakkan mengambil makanan yang mengandungi uric acid yang tinggi. Contoh makanan yang mengandungi uric acid yang tinggi ialah makanan lauk dari haiwan yang mempunyai cengkerang yang keras. Sayangi buah pinggang anda dengan minum air yang mencukupi dan mengelakkan makanan lauk yang mempunyai cengkerang keras. Kos untuk membersih dan menjalani dialisis adalah tinggi. Oleh itu, langkah pencegahan adalah sangat penting. Terima kasih.